Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para sahabat dimanapun berada. Kali ini saya tentunya mancing lagi ya sahabat. Mancingnya tepatnya di pinggir jalan, spot mancing pinggir jalan Depok ya. Tempo hari telah mancing di sini, dan di sebelah kanan saya sudah ada para pemancing dengan Kang Mas. Siapa Mas? Mas Dika. Mas Dika dari mana Mas? Seragi. Dari Seragi itu, sama Seragi ya. Seragi sebelah sononya Pasar Seragi ya. Kalau saya sebelum pasar ya. Dari sebelah sana ada juga ya, mengikuti ya. Oke sahabat, untuk para sahabat dimanapun berada, semoga sukses selalu, jaga kesehatan karena di masih musim kemarau, spotnya agak sedikit kering sahabat. Nah, spot tempo hari di sini sahabat ya. Saya sudah narik satu ya sahabat. Tadi tes percobaan, oke. Semoga ada tarikan-tarikan lagi ya sahabat. Untuk para sahabat dimanapun berada, dan untuk barang baru menemukan channel Cang Fishing, jangan lupa di komen, di like, di subscribe, ditinggalkan jejak, dan tunggu durasi jeda. Dan mancing kali ini sahabat, spotnya yang sangat indah, pinggir jalan persis. Ini motor di belakang saya ya, payung yang sangat luar biasa tuh. Ya, oke, untuk para sahabat, kita tunggu ngetrik-ngetriknya lagi, dan semoga ada tarikan-tarikan lagi karena ini mancingnya mancing liar. Ada atau tidaknya pun ya, itulah namanya juga mancing liar sahabat. Coba lihat mana. Yang sebelah sana udah narik tuh. Mantep. Jos, lumayan. Penglaris kedua dapat. Orang banyune, godokone orang banyune cire. Pada strike di sono tuh. Pada gacor yang sebelah kidul. Gacor. Mantap. Spotnya pinggir jalan tapi gacor lumayan lah. Iya. Spot air dangkal. Tuh, gacor. Gacor, biarin. Yang sebelah sana gacor. Tetangga gacor, saya belum narik lagi nih. A few moments later. Tiga jari. Wah, mantap. Nggak kemana kalau rezeki mah. Alhamdulillah. Lari kena panti saya. 1 hour later. Garin. Mocelu. Jair. Jairun. Al-Jairun. Gak apa-apa, yang penting narik aja. Langsung didorong-dorong sama sepat habis. Sahabat, kena lagi. Iya, lumayan. Kena. Pokoknya yang penting mah kena aja. Besar kecil diangkut. Diangkut besar kecil juga. Kita masuk ramba. Ada teman kamu di situ. Oke. Kita beri umpan-umpan lagi sahabat. Pokoknya besar kecil diangkut. Spot musim kemarau sahabat. Spot musim kemarau. Kontratean. Samping pinggir jalan sama cik pinggir jalan persis sahabat. Dah situ lempar lagi. Langsung diraya sama bocil. 3 hours later. Ubabon sahabat. Kita serok, takut jatuh sahabat. Bukan takut gitu ya, gak taunya dimakan babon.
sini. Mantap sahabat. Ada babonnya sahabat di sini. Tuh sahabat diserok. Alhamdulillah kena sahabat. Kerja bagus. Spot dangkal ada babonnya sahabat. Oh. Ya, mantap spot dangkal. Alhamdulillah. 2 hours later. Ih, sahabat, ada sekali sahabat. Ih. Besar sahabat. Udah sahabat, alhamdulillah kita tarik sahabat. Yes. Oh, lumayan sahabat. Berapa jari? Wih, 3 jari lumayan. Straight, alhamdulillah sahabat. Ikannya lapar sahabat. Alhamdulillah. Sabar dilepas ya. 1 hour later. Sahabat straight. Alhamdulillah sahabat. Kita masukin keramba lagi. Oh ya sahabat, untuk para sahabat dimanapun berada, jaga kesehatan sahabat, karena di musim kemarau saya lagi kurang sehat badan ini. Cuma saya bagaimana ya, tetap saya semangat untuk mencari tempat mancing sahabat. Nah sahabat, spotnya seperti ini ya. Tadi di sini saya mancing pinggir jalan persis nih, pinggir jalan. Oh, spotnya dangkal sahabat segala gini. Oke sahabat, saya mau pulang nih. Oh, sono pantai Suter sahabat. Ya, pantai Suter sana. Nah, saya akan pulang ke sana. Saya pulang ke sana menuju area Depok ya sahabat. Oke, saya pulang ke sana. Mana sahabat? Oke, saya pulang. Saya pakai si hitam nih. Saya pakai si hitam yang lama bersemedi. Jadi saya harus pulang. Aduh, pinggir jalan persis sahabat. Pakai helm. Pakai helm terlebih dahulu sahabat. Oke, sama perjalanan saya nanti. Ya, kita pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Pulang aja. Mancing sebentar sahabat, mulai dari jam 11 tadi. Mancing mulai dari jam 11. Pulang ini jam berapa? Ini jam 2 kurang seperempat sahabat. Jadi saya mancing sebentar aja ya. Oke, sampai tunggu nanti di video berikutnya ya sahabat. Nah, alhamdulillah mancing hari ini dapat juga sahabat. Spot pinggir jalan, spot tempo hari. Nah, ikannya hitam banget. Lumayan dapat yang gedenya nih. Nilainya. Oh, calon babon. 3 jari, 4 jari, 3 jari, 2 jari, sejari, sejari dapat spot nih. Ini ikan pengganggu nih. Ikan pengganggu nih. Spot nih. Lumayan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini spot pinggir jalan, spot tempo hari sahabat. Alhamdulillah masih mendapatkan strike saya hari ini ya, mantep. Oke, untuk para sahabat dimanapun berada yang setia menonton channel Cang Fishing, saya banyak terima kasih ya sahabat. Tadi mancingnya ada teman sahabat ya, yang nyari mancing spot mancing susah, pada kering semua gitu ya. Ini spot tempo hari dipancingin, cuma apa namanya, lebih surut lagi. Jadi kayak gini sih, alhamdulillah masih dapat narik gitu ya sahabat. Oke sahabat,